Olivino poin menjadi 3-1. Sekali dari Bekarin, satu Mateka dapat tiket coklat lagi. Kesempatan yang akurat tadi berpindah poin menjadi 2-4. Kembali lagi, ada kan CMS, dapat sub. Tim sekali, 5-6 di sana. Masih saja, Messi ke belakang, masuk rupa-rupanya. Lepas sudah, 5 di sana. Balik lagi, hura sempurna. Oh, penyadar. Matu. Bisa aja. Balik lagi. Satu setega lagi-lagi. Penempatan yang sangat akurat. Ini bertempat poin menjadi 7-2. Nomor punggung 7 lakukan sub, 5 di sana, balik lagi, 1 bola tumpuk tadi. Masih bergolin. Saja rupa-rupanya, lelah tapi pasti, menambah poin menjadi 3-7. Ayo saya bisa lakukan sub di sana. 5 lagi anak-anak akal, 1 setengah, tidak masih rupa-rupanya. Tampaknya mengenai ini tadi. Ini betapa. Lagi bertambah poin menjadi 5-10. Ini CMS, lubang kita itu bukannya. Hanya lagu sub. 5-6. Satu sorotan bola be. Masih rupa-rupanya. Bertambah poin menjadi 11-5. Apa pun dapat lagu sub. 5-6. Wow. Satu bola be tadi dapat terbaca dari anak-anak agal. Ini bertambah poin menjadi 12-5. Kembali lagi, satu setekan demi setekan. Ini bukan satu setekan di sang setter. Rija kembalikan lagi. Lalu serangan dari anak angka bekal tek di belakang keluar. Satu bola cukup kini lepas dari kawalan. Dapat poin 13-6. Satu serangan dari anak-anak.
keluar awalnya. Baru bertambah poin menjadi 8-14. Ini kembali yang CMS lakukan serve. Lepas sudah, terima nombong 8 sana. Satu penempatan, keras sekali ke belakang, dapat dikembalikan lagi. Satu setekan kembali lagi. Satu serang dari anak kakak, keras sekali rupa-rupanya lepas dari kawalan. Ini bertambah poin menjadi 15-8. Rasa kaya pasti blok rupa-rupanya. Satu serangan baik katek dari belakang. Tipis saja. Mampu menambah poin menjadi 9-15. Sekarang penting 10-15. Ini anak CMS semoga bola. Di mana punggung 6 di sana. Satu man, nombong rumah-rumahnya. Mampu dibentuk lagi. Baik, terima kasih. Awas tunggu 7 lakuan sub. Lepas sudah. Terima dari anak-anak CMS. Satu setekan dari anak CMS. Kembali lagi. Satu sedoran. Tidak masuk rupa-rupanya. Lepas sudah. Tidak sampai rupa-rupanya sebelum anak-anak CMS. Kembali bertambah poin untuk tim Agam. 18-11. Lepas sudah, terima di sana anak CMS, satu turun di wingback, tipis saja, lagi-lagi dapat terblok, bertambah poin menjadi 19-11. Lepas sudah, terima di sana anak CMS, anak CMS lagi-lagi serang play, masuk rupa-rupanya, bertambah poin menjadi 12-19. Jangan langsung sub. Lepas ke belakang, terima nombong 6, satu sedoran, lepas nukik sekali, satu setekan panjang, balikan lagi, satu panjang, lagi-lagi keras. 20-12. Ini memimpin anak-anak kali ini. Selamat pukul tambah lagu sub, lepas sudah, terima jangan di sana. Satu perbuatan, back attack, masuk rupa-rupanya. Lagi-lagi anak CMS mengejar ketinggalannya. Terima nombong 8. Satu serangan dari anak akal. Racing saja. Masih bisa dikembalikan. Back attack dari belakang. Keras sekali. Dapat ditahan nombong 8. Wow. Satu setekan mengenainya tadi rumah-rumahnya. Nama poin untuk tim akal. 21-13. Minum 21. Satu setekan dari sang seta rumah-rumahnya. Sangat cantik tadi. Nampak poin menjadi 14-21. Terakhir aku asep. Gimana pukul 8 sana. Satu serangan kuik tadi dari arah-arah kakak. Luncurkan lewat punggung 6 tadi. Satu masih saja, tidak mampu dikejar lagi-lagi, bertambah poin menjadi 23-15. Nomor punggung 16 konsep, tahan saja, terima di sana, siapa yang tuju? Wow, luar nampaknya, 24-13, satu poin lagi, di set kedua ini akan ke anak agal ini memenangkan di set kedua. Lewat setelah 6 ini, lepas sudah tinggi sekali, terima dari sana.
Iya, kedudukan satu sama.